Tes 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 tes, selamat pagi. Gir, pagi banget. Pagi aja. Pagi, Bo. Halo, Juna. Pagi bener, Bo. Lah, kok ini gue nolan ini sih? Cara gantinya gimana yang belakang sini ya guys? Oh ini nih. Loh, kayak ada yang min sitar dah waktu itu dah. Min sitar gak ada anjir. Pagi bener, Bu. Biarin. Buset, rame banget. Pasti ada yang legend nih. Tuh kan. Yuk, gas yuk. Bisa kali hari ini bintang 30. Temen mau pagi biasanya siangan. Ya kan ini sampai siang. Ini sampai siang, cuy. Min 3. Min 2. Ada jalur mabai pay to play apa enggak? Enggak ada. Tidak ada. Min 1. Pas banget lagi cuti kerja nih. Mandi dulu gak sih? Ya mandi mandi mandi. Min satu min satu. Pengen on tapi lagi mencari inspirasi di toilet. Selesain dulu dah. Rutinitas paginya selesaikan dulu. Boker sambil nonton gibo. Iya ya. Dia berarti lagi boker tapi sambil nonton gua anjing. Mengerikan. Pakai emu apa? Pakai BlueStack gua, BlueStack 5 gua emulatornya. Itu kelas baru bukan? Enggak, udah lama ini mah. Nyarap dulu, Bo. Langsung beli padang. Buset, sarapannya padang, anjing. Min satu ya.
Aduh, salah pencet. Tuh kan, ada aja pasti yang legend dah join. No legend, legend club. Kayaknya belum pada bangun lo player ML-nya. Ya udah santuy aja, gue sambil daily quest kok. Sambil ngerjain daily quest. Min satu. Gila, pagi amat, Bo. Yoi, biar bisa live dua kali. Random banget gua jadwal live lu. Emang nggak ada jadwal. Enggak ada jadwal, gua suka-suka gua aja mau live-nya kapan. Tidak ada jadwal-jadwal. Tumben live, Bo. Mas Rian lama-lama nyebelin juga ya. Nah, gas. Gila, 1 menit. Kebiasaan bangun pagi ternyata tidak buruk. Iyalah, bangun pagi tuh bagus. Menjadi morning person itu bagus ya. Streamer lobby kayak party immortal bintang 1000 aja, Bo. Cok, nggak dapet, Cok. Kalau nggak ada musuhnya minimal dikasih bot kayak muntun ya. Biar menang gua. Nah, bot ini fix, ini fix bot ini. Tangan Groove Street, anjay. Ben mulu ya Lolita ya.
Bu top global yang biasa main party terus nyoba solo match up nya 40 menitan, Bu. Emang iya? Ada emang yang nyoba gitu? Sarannya sarapan untuk pagi hari ini dulu gak sih? Gua sih ini, tadi barusan ya sarapan pakai nasi, pakai sayur, sayur sop sama ikan tongkol. The falling stars brought us here. What's your command? Please pick a hero. Makan bubur pakai Indomie. Buset. Nasi kuning boleh, enak. XP min sitar gak sih? Oh, XP aja. Ngerikan. Ngerikan Fanny-nya. Anjir, skin moskop gua hampir lengkap cuy. Belum tidur gua, Bu. Buset. Tidur. Semoga nggak nge-lag kayak kemarin ya. Aja review skin gratis, Bu. Itu skin gratis. Anjir lah Brody, bete banget gua. Saradeta kok nggak pernah mabar di sini, Bu? Saradeta. Aduh. Kufra. All I can see are but easy prey. Enak banget di Hilmino anjing. Wings.
Mampus. Aduh, ngeri funny. Aidih, nge-lag dong. Yah, jumping lagi nih mah. Ada cange. All I can see are but easy prey. Submit to your hatred. Aduh. Tidak ada chemistry ya. Anjir. Masuk kena skill 1 Fanny, cok. Buset pak, 4 orang pak. Kalitnya sampai ke bawah loh. Lah, flickernya. Parah banget sih.
Buset, sakit banget itu, bro. Percuma ngepick counternya Fanny banyak-banyak. Cuma ngepi kontra Fanny baik banyak asli. Brodinya dari situ dong. Aduh, maniak loh canggahnya loh. Sakit banget canggahnya. Counter Fanny paling ampuh Saber kayaknya. Tergantung pilot. Itu Brody udah kena bo, kenapa nembakin Minonya? Ya yang ada di deket gue Minonya gimana dong?
Min 2. Bak grupnya cuy. Grupnya ngebak. Gak main Freya bo, kan OP. OP dari mananya anjir. OP dari mananya Freya. Min 2. Beli kerupuk 5.000 ringgit dapat berapa? Waduh. Pakai ringgit. Cara gabung grup gimana? Mau join grup di chat server. Yang satu. ACC bo grup. Legend nggak bisa ya. Legend naikin dulu ya ke mythic ya. Gas. Aku legend 1, Bu. Bodoh amat. Naikin dulu ke mythic. Ini bukan jasa boosting ranked ya. Ini kita mabar, bukan jasa boosting ranked. Bukan jasa boosting. Ntar kalau udah mythic baru join lagi. Khusus mythic bawah jalur VIP. Tidak ada jalur VIP. Tidak mau saya jalur VIP. Tidak mau. Terima kasih banyak ya atas sarannya.
Kalau ada satu legend, fan matchnya makin lama, cuy. Ini aja full mythic aja fan matchnya semenit, gimana ada legend satu nyari musuhnya, gimana susah. Ada musuhnya lama. Udah dead game kah? Sepertinya. Kebanyakan bot. Udah enggak ada bot di mythic mah. Bot di mythic mah enggak ada. Makanya fan match-nya lama. Sorry bo, gue yang pakai Nova tadi sering miss aim. Iya, tidak apa-apa. Udah kejadian juga. Mungkin beberapa player lama udah jenuh main mole. Ya iyalah jenuh. Sang game yang dimainin Mobile Legend doang. Sir, what's your command? Sehari main dari siang sampai malam mainnya Mobile Legend doang. Ih, jenuh, bro. Magic Chess solusinya. Ih, minimal ada game lain lah biar nggak jenuh. Main MOBA, kalau lu main MOBA sampai jenuh itu aneh sih. Main MOBA terus lu bilang jenuh gitu tuh aneh. Karena MOBA kan ngulang-ngulang terus ya, dari nol lagi. Kalau lu main RPG jenuh itu wajar. MOBA, Battle Royale, FPS, tembak-tembakan. Jenuh sih, kayaknya sih nggak masuk akal ya. Gimana nggak jenuh, yang dipakai itu aja. Nah, itu juga sih. Tapi harusnya nggak juga sih, pakai hero satu doang juga harusnya nggak jenuh. Gue pakai apa nih? MOBA sih, MOBA, Battle Royale gitu ya, tembak-tembakan tuh game paling, pokoknya yang kompetitif harusnya sih nggak gampang jenuh guys, soalnya kan ngulang-ngulang terus. Dota, lu lihat League of Legend, 12-an tahun juga orang-orangnya kagak ada jenuh-jenuhnya. I am a daughter of Northern Vale. I swear to protect it till my last breath.
Tetris 99 cobain bu kompetitif apakah bosan atau tidak? Ya tetap ada aja ininya. Player-player setianya mah tetap ada. Kebanyakan yang pensi kan selain kalau bosen, kalau pensi terus bilang bosen sih. Menurut gua enggak banyak sih yang kayak gitu ya. Paling rata-rata pensi tuh karena udah harus emang udah harus pensi gitu kan, dia sibuk re-life. Mungkin kebanyakan orang pensi begitu. Tapi kalau pensi gara-gara bosen paling cuma berapa persen sih? Berapa persen player doang ya kayak begini? Atau bos kata bosen cuma buat jadi pembelaan karena dianya emang enggak bisa main mungkin. Berita takut dah. Apakah gue bisa rebutan ginian sama Iritel coy? Tidak akan bisa ya rebutan rebutan sama Iritel mah. Pensi karena pindah ada yang lebih bagus ya, ada game pengganti. Thank you turtle-nya. Waduh, dia dateng dong asu.
Solo kill, bro. Kok gak bisa ulti ya? Satu detik ulti gua. Ngeri Arifin. Ya Allah, atasnya. Ih, lepas, Jo. Ih, anjir, Kufrai flicker. Pagi, Bu. Pagi, Gabby. Tapi game ML ini gak ada matinya, Bo. PUBG aja udah sepi playernya. Karena emang MOBA. Emang MOBA tuh walaupun mapnya sama, hero-nya itu-itu aja. Kagak ada matinya, Cok. Apalagi kalau game-nya gampang ya. Aduh.
Antiquarius bisa sedikit nge-counter ultimatis enggak, Bu? Gua liat di TT bisa. TT apaan? Harusnya enggak bisa ya. Ultinya Martis, ultinya Balmon, kalau emang udah masuk ke dead zone-nya mah udah pasti mati. Toilet yang bisa counter ultimatis. Harusnya juga nggak bisa sih kalau emang udah lu sekarat gitu ya, udah pasti mati udah. Sama kayak ulti Balmon kan Martis. Menang lanjut, iya. Cuman segame disuruh emak ke pasar, min satu guys. Sudah dapat cuy. Tumbenan banget. Satu bu ACC grup, wah nggak bisa, harus relock dulu. Halo pagi. Oh, Tete tuh TikTok. Bu, membership itu kena pajak 30% YouTube lah. Itu bukan pajak namanya, itu potongan. Biasa sarapan apa? Ganti-ganti sih gua mah sarapan. I fear no kraken, for I am the invincible Lancelot. A punch for a punch. Your team is picking. Di MPLPH kemarin ada yang pick Popol Jungler menang, Bu. Ya berarti yang nge-pick Popol Jungler tuh baca patch. Emang kan patch kemarin Popol di buff apa damage ke jungle-nya. Dua kali apa tiga kali gitu. Beberapa patch Popol di buff terus damage ke jungle-nya.
Belum tidur, Bo. Kakak gue bangun jam berapa tadi? Setengah lima bangun. Setengah lima, setengah empat. Perjilang enak bo lawan support healer. Rank lu apaan? Rank lu apa dulu nih? Ish, anjing. Gimana cara balikin jam tidur, Bo? Iya, dipaksa nggak tidur. Nggak tidur sampai lu tidur di jam yang lu mau. Anjing nih ya, bro, Brody tuh emang. Mampus. Ngeselin banget, cok, Brody. Ini gak kena dong. Emang harus WON dulu anjing. Gue Jilong Hyper tembus honor tapi solo. Semua hero lu spam juga bisa tembus honor asal lu mainnya sehari 20 game gitu ya. Asal lu getol aja mainnya. Ya kok sono sih? Autonya gimana dah? Kok gak nge-stun ya? Aduh, kenapa gak di ulti Rafaela?
Giliran kagak ada Gord di ulti. Tadi Gordnya lagi ngegeng gak di ulti anjing. Buset. Wah. Anjing. Gua belum ada damage bikin WON duluan tadi. Ih, banget tuh. Klorinnya bener-bener ya. Udah mulai sakit nih. Ish, anjing Valir. Set ngeslownya sampai ngeslownya nggak udah-udah, cok Valir. Sing, 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 anjay.
Akuito di bawah. Cuek, cuek, cuek. Mana gua sampai habis, bro? Cing anjing. Habis kill-nya. Aduh, gak kena. Minionnya habis, bro. Untung aja. Malesnya lawan Brody tuh ya, kalau kita nggak langsung WON kebantai cok sama dia. Sama harus pakai MM yang range-nya lebih jauh dari range-nya Brody. Ya, lama lagi fanmatch-nya. What's your command? Gaze upon the edge of the void. Love and hope are the two greatest inventions. Let's make the whole world green and lively. Pagi Kibo, pagi Kyu. Selamat pagi. Merchant kalau awal-awal mah harus manual. Iya. Level 20 apa? 20 apa 30 gitu.
Gimana sih cara main merchant, nggak paham asli. Ya tinggal beli terus jual, beli terus jual. Lihat tutor aja di YouTube, banyak kok ya, Pi. Too long. Cuek banget sama merchant, seringan ekspor sama story. Penting sebenarnya merchant, cuman kalau lu player casual mah cuek aja juga nggak apa-apa. Misal aku nonton stream lu di 2 HP tapi pakai satu akun YouTube doang, itu kehitung 2 atau 1 viewer? Wah, gua enggak tahu ya. Gua enggak tahu, Bro. Akai jadi mau speak lagi ya. Aduh, salah lompat gua. Thank you.
can try and catch me. Sakit banget. Satu lagi itu anjing, anjing. Buset, sakit banget Rafaelanya, cok. Halo Bo, halo Hirumi. Background warung emang udah makan, Bo? Udah makan gua. Udah sarapan kok. Sakit banget. Anjing. Sakit banget dah. Magic-magicnya tuh.
Mencing-mencingnya sakit banget, cok. Anjir, gak ada orang. Gak ada orang, cok, gue udah buka ulti. Bang, kayak Akai emang. Untung gak kena. Anjing. Event promo Diamond mau ambil skin apa, Bu? Kagak ikutan gua. Valina, cung. Lama banget anjing. Aduh, gak bisa kabur gua. Aduh, tadi padahal Valina all in aja itu.
Gila karinya. Aduh. Anjing. Tebel betebel ya, ya Allah. Lordnya nggak dapet, War juga kalah. Cuma gue jual sepatu Arifin, gak bikin skill lu kena juga. Gak bikin lompatan lu kena juga, gue jual sepatu. Kalau gue jual sepatu bikin lompatan lu kena sih, gue jual dah nih. Nah. Sengit buat sengit. Emang kalau gue jual sepatu bikin lompatannya Arifin kena. Anjing muterin dunia gua. Nah kan, gak bikin lompatan lu kena, sama aja bohong bro. Gather up.
will get you nowhere. Tuh yang kayak gitu-gitu tuh, kenapa nggak diulti aja Akainya? Ah, banyak milih-milih anjing kuvernya cok. Tinggal ulti aja. Tolol dah. Tenang aja bang, jangan radian. Ya ntar gue ganti. Saya mati satu. Tuh kan jadi begini dah. Ah, tahu Wilos. Bahkan milih-milih, cok. Kayaknya mati satu juga enak. Iya, tanggung. Ada momen dapat Rafaela nggak di ulti, makanya. Selalu gitu cok, kalau kuvernya si Arifin mah. Nge-lag lagi ya. Ya nge-lag lagi guys. Tuh 200 ping gua tiba-tiba. Meninggal gua. Jumping. Kalau ada satu orang kena ulti Gofra pasti musuhnya langsung all in. Ya daripada enggak sama sekali gitu loh. Mikirnya tuh jangan kayak begitu, daripada enggak sama sekali harus dapat Rafaela terus kita bisa Lord kan. Cabut. Tiap pagi emang nge-lag. Enggak sih harusnya.
Nah, gitu kan enak. Gitu kan enak, udah satu langsung aja ulti, nggak usah kebanyakan milih anjing. Aduh, nge-lag banget dah. Wah, DC cok, game gua aja DC nih. Kayaknya emang lagi down internet gua berarti. Fokus tower. DC guys, ini game gua aja DC nih. Duh, BDM gua jangan DC please. Lagi down internet gua berarti. Downloadnya yang lagi down nih, download speednya. Epic comeback. Jangan kasih Arifin roaming dah, sumpah. Mending gua aja deh yang roaming dah. Picky banget dia jadi roamer tuh. Pengennya tuh montage gitu anjing. FUP lu kali, Bo. Jadi down. FUP emang indie home, ay. Indie home kali gua. Kalau tadi buka di all-in sama Kari, ya nggak apa-apa kan kita dapat Rafaelanya. Nyusahin cok Rafaelanya. Alasan mulu. Bedron sudah di ACC grup ya Bang Bo, kemarin mau ikut mabar nggak di ACC. Kalau legend gua kick lagi bro. Kalau misalkan legend gua kick lagi. Kalau ujung-ujungnya ulti lu nggak kena siapa-siapa, buat apa, Rifin? Mending satu dapet ya kan? Rafaelanya kan harus mati itu, harus mati dulu. Ben aja Kufra dah. Hirumi, terima kasih Hirumi. Main emo atau device? Pakai handphone gua.
Azura yang dapat tuh. Lole enak lawan Angela. Enaknya di mananya tuh? Lolita enak lawan Angela di mananya, bro? Skill 2 sama skill healnya dipantulin, cuman nggak terlalu ngaruh sih. Skill 1-2 nya dipantulin. Skill 2 Angela mantul-mantul. Tapi kan yang nyusahin dari Angela ulti sama shield-nya ya. Bukan skill 2-nya doang. Live pagi, Bo. Iya. Yuzong. Ih, anjing kebuka lagi. Aduh. Kecepetan gua mencet dragonnya. Mati dong gua. Asu. Fat ngeri banget Fran kok. No.
Gila. Set, Claudonya 3.000. Aduh, Lancelot. Gue tuh sekarang tier list jungler paling gue benci Lancelot. Bisa mati please. Gak mati Claude-nya loh. Itu kalau Claude-nya mati kaya anjir. Ini namanya musuhnya ketemu bot ya. Ini musuhnya ketemu bot nih guys. Yah, Minonya nggak ada ulti ternyata. Aduh. Bagi playlist apa?
Anjir, rame banget. Ege, ente, ente. Bintang berapa, Bo? Berapa ya? 26 apa? Jangan mati, jangan mati, jangan mati. Iritelnya kagak main. City Skyline 2 rilis, lu punya ketertarikan sama game yang tata letak kota? Ah iya sih, cuman enggak, kalau City Skyline enggak terlalu kompleks. Dah, Gege. Diobak di apa di ceng-cengin sama Franco anjir. Geledek-geledekin sama Franco. Perangko bengkel lagi. Reload dulu ya. Gak main aing. Lagi lu kepikiran aja Lancelot.
Min satu. Panen Cadbury. Min satu. Nama lu berada di jajaran atas, bang. Anjay. Tuh ada yang nanya tuh, guys. Laptop Legion. Kayaknya gue juga Lenovo dah ini. Ini Lenovo gua. Tapi Lenovo jadul lah ini. Miras belum ya? Ada C grup, Bo. Satu menit 25 detik. Dead game. Pindah di warung, Bo, nggak di kuburan lagi. Enggak lah. Pagi-pagi di kuburan ada apaan, coy? Kenapa nggak pakai meta aneh-aneh lagi? Ya, elah main biasa aja udah try hard, apalagi pakai meta-meta aneh. Main pakai hero yang biasa aja tuh masih pada ngablu, anjir. Gimana mau meta Hanzo roaming? Live di gedung mahkamah keluarga, mahkamah keluar. Dinasti, cok. Indonesia mau jadi dinasti. Kita dapat chaos core sampai kapan? Chaos core. Ini. 11 hari lagi. Sampai 11 hari lagi. Enakan solo, misal Lolita Damage itu pasti timnya seru. Udah nggak bisa Lolita Damage. Aduh, auto pick lagi, cowok anjing. Topik Hanabi lagi. Lawannya Fanny.
Itu cat baru, Bo. Huareyong. Huareyong ini. Iya, job baru. Popol jungler lagi bagus kayak MPLPH. Makanya baca patch apa guys kalian guys. Bukan lagi bagus, udah dari patch kemarin tuh udah di gimana ya? Emang dari patch kemarin tuh Popol tuh udah harus jadi jungler. Si Muntun tuh udah bikin Poplar tuh buat jadi hero jungler. Bukannya lagi bagus, emang udah seperti itu, memang sudah patch-nya itu Popol tuh buat jadi jungler, bukan emang lagi bagus. Dari kemarin juga, dari patch yang kemarin Popol debuff juga sudah seperti itu, bukan karena MPLPH. I am the priestess of primal lightning, the hunter of all the evil gods. MPLPH karena dia baca patch saja. Wow, win rate sama gue kemarin 100% ya. By the way, gue pretty boy kemarin pick Novaria. Iya, pretty boy. Novaria tergege yang pernah gue temuin selama mabar. Selain pretty boy, Novarianya kayak nggak ada anjir. Skin Hanabi paling bagus. Gue paling suka skin Hanabi yang Starlight sih. Yang kalau yang gue punya ya, kalau yang nggak gue punya yang kolektor ya, kolektor. Selain pretty boy ngepick Novaria kayak 4 lawan 5 anjir. Kagak enak pakai Popol jungler. Ya enggak enak lah, enakan Fanny. Enakan Fanny, enakan Lancelot ya. Di sini kan gitu. Kalah demek. Franco tim dan Franco musuh ya, sangat berbeda sekali ya. Udah bintang berapaan, Bu? Masih 20-an. Gak enak pro player belum pakai plus menang di MPL. Yoi. Ntar kalau misalkan udah dipakai baru bilang Popol lagi meta anjing. Padahal udah dari kemarin patchnya sama aja ya. Gak ada yang berubah patchnya. Ih gak mati. Aduh keren gak mati. No retry tuh bro. Ini baru jungler nih. Tapi junglernya sendirian, gak ada yang nemenin. Anjing. Eh ya. Gua mau cancel flicker gua. Malah kepake. Thank you.
Mantap Franco. Ada Fanny. Nikar dia, cok. Anjir, kena shield dong ulti gua. Bunga tuh. Ngilang buat apa, bro? Franco late game itu gua lagi ngumpulin stack. Semakin yakin gua gak akan sampai glory ini season ini. Astaga.
Glory masih masuk akal. Kenapa Legend gak boleh ikut, Bu? Biar nge-push ke Mythic. Kalau Legend dibolehin ikut, nanti banyak Legend-Legend gak jelas, coy, yang ikutan. Astaga. Lapan satu, cok. Misalkan gue ngebolehin Legend nih ikutan ya, banyak Legend-Legend gak jelas ntar yang ikutan kayak kemarin. Mendingan gak usah. Legend 5 ikutan. Banyak Legend-Legend abadi alias viewer numpang lewat yang ikutan, bro. Kagak mau suren tim gua. Nggak di ulti sih Franco. Buset-buset mundur, bro. Cabut, bro. Nggak bisa. Buset dah, langsung segitu darah gua. Masih bisa nih, kagak bisa, cowok. Set dah. Lu lihat duitnya aja, Pak. Udah beda goceng lebih, guys. Anjir, masih kena loh. Sejauh ini mending solo atau mabar, bang? Ya mending solo lah. Malah lawan Fanny tanpa ada counter. Padahal Fanny-nya first pick ya. Coba dah lu pikirin dah. Fanny-nya tuh first pick loh. Tadi udah game pertama
lawannya Fanny juga udah banyak counternya, kalah juga. Percuma juga sih guys. Pakai hero counternya kalau nggak bisa ngecounternya mah. Kenapa nggak pakai Brody? Gue auto pick tadi. Auto pick Hanabi. Ya jauh lebih enak solo lah. Kalau solo tuh tantangannya cuma di tim sendiri, cowok. Kalau mabar itu udah tim yang nggak kompak, musuhnya kompak gitu. Musuhnya tuh pasti kompak. Relok. Where does my... Gas. Itu game apa, Bu? Black Desert Mobile. Badrun yang tadi. Iya. Cara cepat dapat kostum di BDM gimana, Bu? Top up. Duit lu 600M buat beli apaan? Ini. Buat tempa. Mancing dulu. Emang Panji orang-orang, oh, gue juga bingung dah sama orang-orang di ML ya, terutama ya. Asli gue bingung sama orang-orang di Mobile Legend dah. Istilah-istilah MOBA tuh banyak yang ditebalik-tebalikin aja. Aneh banget. Poke her apa? Pok jadi istilah buat ngebacotin orang. Poke ya kan? High ground jadi hero high ground jadi cange gitu-gitu, padahal high ground itu aduh gue bingung dah. Snowball jadi salah pengertian, bingung gue sama istilah-istilah di Mobile Legend, aneh-aneh cok. Mobile Legend kagak ada high ground, jadi ada istilah high ground aja. Coba lu pikirin dah. Di ML tuh kagak ada high ground cok, datar semua. Jadi ada hero high ground apaan coba? Aneh anjing. Hyper, istilah hyper paling absurd anjing. Snowball jadi apaan tahu udah, gua enggak tahu ya maksud snowball di Mobile Legend tuh, gua enggak ngerti apa. Istilah
istilah-istilahnya aneh banget dah. Gak nyambung gitu sama 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 pengertian aslinya. Iya, snowball itu bola salju, paham gua. Cuman gua enggak ngerti, coba lu artiin deh. Snowball yang lu maksud di Mobile Legends tuh kayak gimana gitu. Gua enggak ngerti ya. Kayak tadi tuh ya, kalau snowball tuh kayak tadi misalkan si siapa ya? Kalau di game yang tadi tuh Melissa mana sih, guys? Kalau di game yang tadi itu misalkan si Fanny-nya tuh udah snowball banget tuh, walaupun ada counternya cuman tetap snowball. Snowball artinya tuh dia udah kemana-mana tuh ya udah kesono ngekill, sini ngekill, situ ngekill, snowball. Jadi makin fat dianya, dari awal udah ngekill terus. Atau enggak lu pakai Roger terus apa item pertama Windtalker langsung ngekill terus, itu snowball. Evani tadi snowball, itu tadi coba Amon snowball, apa coba? Nah, bener tuh si Akbar Pratama. Makin lama makin jadi, makin susah diberhentiin. Paling absurd tuh poke anjing. High ground di Mobile Legend. Coba mana high groundnya ya, Wak? Hah? Kasih tauin gua high groundnya di mana? Cange hero high ground maksudnya apa coba? Hero high ground di Mobile Legend tuh cuma ada satu ya, Link tuh hero high ground anjing. Itu hero high ground tuh Mobile Legend tuh satu doang, Link. Orang Mobile Legend kagak ada high ground nih, coba mana high groundnya? Link doang hero high ground di ML mah. Mantap. Purify dia, bro. Karena mangga rata-rata disebut high ground yang bisa nge-dev tower dengan area skill lu, guys. Ih, kok enggak mentok-mentok terus sih? Parsa. Ini Parsa hero high ground nih, Parsa nih.
Kita main crit aja ya. Up. Target gua. Waduh. Kabur, kabur, kabur. Tangkap gua, Cok. Tangkap gua, anjing. Tapi dapat turtle ya. Ya, benar, dapat kill terus menerus. Buset dah, bang. Enak banget tuh padahal.
Sendirian gua. Ya sendiri loh gua. Nggak bisa, dan ini gue main crit ya. Gobat ya. Tebel banget anjing. Bad armor diasu. Gua ngehit kok darah gua yang berkurang. Poke itu bukan poin kecil. Di sini poin kecil. Di sini Pokemon artinya. Anjir. Sorry my bad. Bangsat langsung hilang gua, cok. Monster yang muter-muter di sungai. Sakit banget. Anjing sakit banget. Never.
never get too close to needles. Gather up the Lord! Good girls avoid trouble, while I make it. Battle spell and cooldown. Launch attack! Initiate! My tool is more than a doll sewing tool. Untung gua hasklaw anjing. Untung gua enggak jadi jual hasklaw. Asu, ayo Lord, semangat Lord. Nice. Kenapa gak main Dota aja, Bo? Main gua Dota. Ngopi ngapa ngopi? Udah habis kopi gua. Untung kita ada hero high ground ya. Si Parsa tuh hero high ground. Untung kita ada hero high ground loh, sehingga high ground kita kuat. Lah Terisla udahan. Main satu. Satu. Boy itu ada maling. Viewer boleh ikut mabar kah? Emang mereka siapa kalau bukan viewer? Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya kayak rata-rata IQ warga Indonesia. Emang mereka siapa, cok, kalau bukan viewer? Temen TK, eh. Baru aja kemarin dibahas pertanyaan kayak gitu, eh muncul lagi. Iya, kenapa nanya gitu dah? Coba gue pengen nanya sih sama si Asimtot. Kenapa timbul pertanyaan boleh mabar apa enggak? Emang siapa yang ngelarang? Kan gue nggak ngelarang, enggak, lo nggak boleh. Nggak mungkin dong gue begitu. Di caption udah ada padahal. Nah, kamu pasti IQ kamu di atas rata-rata orang Indonesia pasti ya, Higzel. Terus kalau mabar bayar bukan sama viewer? Iya, walaupun gua bayar mabarnya kan tetap sama viewer juga.
Sarapan apa Bu hari ini? Gua tadi sarapan pakai sayur sayur sawi sama ikan tongkol. Mantep dah sarapannya. Ya nggak mungkin, nggak boleh. Ya boleh lah mabar. Kalau pertanyaannya masih kayak gini nih ya, kalau pertanyaannya syaratnya mabar apa? Itu masih gue jawab tuh. Kalau pertanyaannya boleh mabar apa enggak, itu gimana ya? Kalau gue jawab boleh, kayak orang goblok gue. Season besok ada mabar? Enggak. Season besok gue full solo aja. Hey, is the proof that I'm still alive. Wherever I go, your pain is bliss. Hari-hari orang nanya diomelin, bukan diomelin, gue bingung. Makanya gue tanya, kenapa lu kok bisa nanya seperti itu? Apa landasannya? Anjay, lama. Gue gak mau mabar sama lu, takut domelin. Ih, gak apa-apa. Tidak ada paksaan juga. Masalahnya yang nanya kayak gitu gak cuma 1-2 orang. So, gue bingung gitu loh. Kenapa lu pakai segala nanya? Boleh mabar gak? Ya boleh lah. Itu bukan pertanyaan yang harus dijawab, cuman gue capek aja gitu. Boleh mabar nggak? The hunt begins. Please pick a hero. Ya boleh lah, bro. Eh. Aduh. Anjing, gua enggak lihat lagi. Amon. Enggak semua orang yang live baca judul lo babi. Lah kok marah, kok emosi? Semakin terlihat semakin benar perkataan semakin benar survei Microsoft tentang netizen Indonesia. Goblok-goblok. Seandainya nih ya, seandainya ada orang gitu ya ngadain mabar VIP. Terus lu nanya, "Bang, boleh mabar nggak?" Ya udah pasti boleh, asalkan lu bayar kan gitu. Ada orang ngadain mabar nih, mabar VIP 5.000. Terus lu nanya, "Bang, boleh mabar nggak?" Ya boleh lah, goblok. Asalkan lu bayar 5.000, gitu kan. Ini namanya orang udah mabar ya udah pasti boleh. Nggak mungkin jawabnya, nggak boleh. Jongkok, jongkok. Kecuali ada orang lagi solo rank nih. Terus lu nanya, "Boleh mabar nggak?" Nah itu baru, nggak boleh. Ini udah jelas-jelas mabar, nanyanya boleh mabar apa enggak? Ya enggak, ya boleh lah. Sampai jadi enggak boleh. Ayolah, cerdas sedikit gitu loh. Boyok cerdas sedikit. Seenggaknya nanyanya tuh, "Bang, syarat mabar apa?" Nah itu masih logis tuh. Iya, lu harus mitik ya, yang legend nggak boleh, yang epic nggak bisa. Boleh mabar nggak tuh? Gimana dah?
Orang udah jelas-jelas mabar, ya masa iya gak boleh mabar. Udah jelas-jelas mabar ya, masa iya gue gak ngebolehin orang mabar gitu loh. Aduh. Udah jelas-jelas mabar kok, masa iya gue gak ngebolehin orang mabar ini. Waduh, jauh banget. Bangsa. Skip, 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 skip. Sausi, terima kasih Sausi. Ini bukan masalah, sebenarnya ini bukan masalah ini loh, bukan masalah subscriber atau bukan subscriber, bro. Ini masalah logika dasar anjing. Gua ngadain mabar, masa iya gua nggak ngebolehin orang buat ikut mabar? Dan banyak loh yang kayak begitu. Alarm. Eh, ada yang pakai Telkomsel. Makanya pakai Indosat, bro. Indosat Oredo. Biarin dibahas terus, gue mau tahu sentimennya. Dari kemarin juga udah gue bahas kok, bukan gara-gara lu. Dari kemarin gue bahasnya. Gara-gara lu kok, jangan GR banget gitu ya. Ya kemarin gua nggak kesini, enggak, bukan gitu, masalahnya bukan di situ, bro. Bukan masalah lu di sini atau. Udahlah. Ayo bayuan anjing, ayo tarik gua ke dalam tower. Gak usah retri, bro, dapat ini. Oh, nggak dapat, bro. Nggak dapat, bro. Shit. Anjing, kagak bisa loh. Mau ulti gue nggak bisa. Mampus. Rico, thank you. Ini ada apa sih? Ada yang bisa jelaskan? Tahu lah ada apa? Aneh. Ayo lu, ayo lu.
Wah, kayak gua harus nyari Hanzo-nya nih. Ayo kita push dulu lah. Hanzo-nya 5-0 anjing. Aku barunya udah ada keributan dua kubu begini. Tapi gue belum bisa cok solo kill Hanzo. Ceprot. Mampus. Aduh, kagak dimajuin. Cing, Hanzo-nya lagi jadi kuyang lagi. Ya, kok lo keluar sih? Caper nggak sih gue yang nanya gitu biar dibaca. Nanya gimana? Bangsat. Wah, sumpah Valirnya ya. Valirnya anjing banget. Valir tanpa nama. Faramisa build damage juga ya. Ih, maaf hack lu ya anjing. Thank you.
Emang anjing ya, yang namanya Valir tuh anjing emang. Mampus. Anjing nih yang namanya Valir nih. Kenapa sih dia, guys? Gimana kalau dibayar di Saweria aja, guys? Wih, thank you 5.000-nya. Jangan dong, jangan di Saweria dong. Nanti berisik, cengkrang. Bang, jangan gitu, nama aku Valir. Kamu anjing berarti. Cok, pancing war, cok. Gue incer Hanzo aja nih. Sini lu, bangsat. Mampus, mampus lu. Pukulin pala lu, Hanzo. Lagi. Valir tuh. Awas cuy, cabut cuy. Aduh. Gak kena. Udah iritel, mantap. Iritel, offset anjing. Wah, goblok iritel. Iritel mati perlahan-lahan, cok. Anjing Valir. Gua mau langsung ulti, agak bisa. Yah, ketahuan amonnya, guys. GGWP. Mati. Anjir, lordnya objektif. Let's go, aman. Cabut, mon. Winter sih, lo harus winter sih, bro. Bisa nggak ya, gua ke Brody ya? Ngetiknya nggak bener sama sekali loh. Nggak, coba lu scroll lagi deh ke atas dah. Nggak masuk akal, cow, dia.
Kalau bisa ya, kalau bisa nge-scroll lagi ke atas. Parsa lu belakangnya, Parsa. Tarik. Anjing. Easy, bro. Sini lu anjing. Aduh, kenapa tuh gua? Eh, Lord dong, Pak. Aduh, jadi lama-lamain Lordnya. Nah. Dia ngiranya kena bully, padahal emang buta aja, loh. Bo, adblock diblokir adref, jadi naik nggak? Adref? Adref apaan? Ad revenue. Ah, masih bisa adblock gua? Kenapa nggak flicker aja? Wah, gua save flicker sih. Lebih baik mati daripada flicker kepake. 2 menit, cowo, flicker. Anjing nih, sini lo anjing. Kirain mau di all in Rafaelanya. Nah, itu bro, mampus. Mati juga akhirnya dia anjing. Mampus lu. Sini lu. Kata gua takut anjing. Kenapa flicker bo katanya mau save? Kirain tadi mau di all in coy Rafaelanya. Kan ada Amon juga. Ternyata dicuekin doang. Mau lu ulti di sini gua samperin Hanzo. Kenapa ultinya Gatot enggak dibikin global aja ya? Sakit banget. Ini musuhnya gak ada bikin Athena apa? Cabut dulu, gak bisa. Ntar kelihatan banget dong nyontek Galio. Iya juga. Tapi harusnya sih global sih ya. Ulti Gatot. Hal ini tuh dia. Oh enggak, mancing. 15 detik. Waduh, ada ulti Faramir, santuy, mantap. Jangan sampai mati Amonnya. Regen dulu. Retail go offset anjing.
Marsa! Wah, GGWP sih ini mah. Ini mah GGWP ini. Gua enggak kelihatan, gua enggak kelihatan, gua menyatu dengan alam. Mampus lu. Aduh. Emang Valir kayak tai ya, Valir ya. Bro Dev, bro. Iritel tolonglah, Iritel lah. Iritel gila banget coy majunya. Bisa bro, tahan bro, bisa. Menyonyok mati, kagak mati anjing. Tahan bro, tahan bro, Iritel, tahan. Gak ada Hanzo, gak ada hiternya dia. Lordnya kayak tai, lordnya kayak tai anjing. Goblok lordnya cok. Ini lordnya lagi push MMR apa gimana dah anjing. Lordnya lagi push MMR kayaknya dah. Dari tadi. Kalau lordnya kita pasti hitnya hero nggak tower. Kenapa gitu ya? Kenapa gitu ya? Kalau lordnya kita yang dapat ngehitnya minion anjing. Yang legend naikin dulu ke mythic ya, yang legend ya. Magic Kenway udah bukan sih? Cek dulu. Jangan ada yang nge-trick nih. Oh belum ya, kemarin itu. Lordnya kagak ada yang ngalihin sih. Kan tadi di depan matanya Lord tuh ada Faramis. Ini mabarnya skip berapa game? Skip berapa game? Suram banget story pertandingan, Bo. Iya, kalah menang. Kalah menang. Aku legend mas, aku pensi aja ya, pensi. Ini kalau kelar main nggak boleh ikut lagi. Kalau kalah nggak boleh ikut lagi. Besok baru.
Mabarnya sehari sekali. Enggak, kalau menang mah lanjut terus. Kalau menang mah lanjut terus sampai kalah. Kalau kalah baru ganti orang. Kalah ya gantian sadarin. Kalau kalah ya gantian lah. Kalau kalah nggak gantian kalah mulu gue orangnya itu terus. Coba ada sistem ban gini ya. Bannya cuma sehari doang. Kalau misalkan gua nggak adain kayak begini, gua bisa lose streak sampai berkali-kali, cok. Karena pasti yang ikutan mabar dia lagi. Ntar yang ikutan mabar si Magic Kenway lagi. Kurochibi lagi. Dia terus pasti. Ada golden ticket nggak, Bu? Kan kalau menang lanjut terus. Kalau menang mah lanjut terus, kalau kalah udah. Harus mabaran yang last match kemarin, Bu. Enggak lah. Ngepick. Ya auto pick dong. Ada yang mau Bruno enggak? Untung supernya jarang mabar. Kalau misalkan gua yang kalah boleh ikutan lagi, nanti Akisa join terus, cok. Kutukan terus gua sama Akisa. Gua Bruno, Bang. Lu yang mana, anjing? Gas, Martis. Sor 5 ya, taruh. Gua roaming berarti ya. Hildalah. Aduh, tapi timnya begini ya. Kalau dia Nolan, gue Minsitar. Kalau dia Link, gue Franco. Mas gue, win rate gue pakai Bruno 0% anjing season ini. Aku menang, cok. Siapa nih namanya? Arlott, buildnya build ini ya, tanknya. Modal ngasih amplop kosong di kondangan, makan kenyang sama dengan Mokondo. Bukan, Mokondo bukan itu kepanjangannya. Mokondo tuh modal kontol doang. Itu artinya Mokondo. Kagak modal. Orang yang apa-apa ngutang atau minta duit sama pasangan gitu. Bukan gitu, Riko. Bukan gitu, salah. BG malah dijelasin. Mokondo namanya. Makan yang bayarin ceweknya, bensin yang bayarin ceweknya, motor ceweknya, baju yang beliin ceweknya.
Ih. Sumpah Franco di nerf ya. Sebisanya Hook gak kena. Franco keaman emblem nyari apa, Bu? Mana Regen? Aduh. Ulti, nah, cakep. Ih, dapet gua goldnya, bro. Rezeki berarti emang ya. Eh, ada Kufra. Ini mana ini yang lain? XP lane mana? XP lane sama mid-nya. Mantap. Kita bayang-bayangin terus gak sih? Aduh anjing, anjing. Bruno, Bruno, Bruno. Cabut, cabut, cabut. Alah, towernya magang, cok. Apaan sih lu? Nice. Aduh bisa lagi tuh padahal sekali lagi. Cakep banget Bruno. Idi meninggoy. Dapet jungle. Gila, jackpot gua. Gila gak? The best Franco in the world, anjing. Ini lagi. Aduh. Ulti dia, bro. Aduh, gak dapet gua. Apaan sih ini Novaria? Pengen buat diajak. Ini yang dapet, cok. Lagi dong. Flicker, flicker. Kurang skin legend aja nih. Ah, skin legendnya kurang bagus sih, bro. Ah,
Easy banget anjing nangkap Link. Linknya nggak bisa lebih fast hand dikit gitu? Loh, kok bisa di situ? Linknya lurus banget jalannya. Iya anjir. Gak pernah nakal. Wah, mati sini gua. Mati bro, nggak ada flicker bro. Aduh. Mantap. Baru juga hidup. Baru juga hidup itu Link. Lah. Astagfirullahaladzim. Lolo. Terislanya mabok. Lah, Linknya mati lagi, bro. Linknya mati kenapa itu? Sian amat Linknya. Next game Link trauma sama Franco. Jangan end dulu, Linknya belum ini, cok. Belum chat ah. Nah kan. Dapat lagi kan.
Bro, cabut, bro. Definisi pasrah aja. Ih, gak kena. Gas, gas, gas. Aduh. Saking banyak misuh sampai lupa udah berapa. Anjir, dihitungin dong. Panik gak lu? Panik gak lu? Aduh, ada kufra anjing. Sama Franco support hampir mati, bro. Cacat. Sama Franco support hampir mati, dibantu sama gerobak sih gua. Gas lagi. Sampai jam berapa, Bo? Sampai jam 11. Berarti ini last game kayaknya deh. Omega Lul. Magic Kenway agak lama. Gua kira bikin room baru, enggak dong. Langsung gas. Emang harusnya emang gua roaming aja dah.
Last game. Last game, bro. Ini kalau misalkan kalah last game, sia-sia hari ini ya. Sia-sia gue main hari ini. Kamu dapat pembelajaran, contohnya tentang snowball. Aduh. Bener, pick Anita atau Valen kalau lawan Novaria. Apa ya? Novaria ya? Kayak gak dua-duanya sih. Tiga jam gak ngapa-ngapain. Sembarangan 3 jam. 4 jam, cok. 4 jam anjing. 4 jam main cuma dapat AdSense doang, enggak dapat bintang. Terus apa gue yang enak buat lawan itu? Ini Faramis enak, Faramis. Ini mau kencing lagi. Pajam cuma dapat 1 bintang. Boro. Empat jam main cuma dapat AdSense doang, kagak dapat bintang. Warung lu kok kagak ada yang jajan ya, gimana ya bro? Rezeki udah ada yang ngatur. Wah, lu kalau misalkan ampe kalah sama Ilham Prakoso, uninstall anjing. Masa kita kalah sama Ilham Prakoso, cok? Uninstall anjing kalau kalah sama Ilham Prakoso. Lah, ada 2 Prakosonya, cok. Aduh. Atau gue dorong ke dalam tower tadi. Prakosonya ada 2 loh. Lah.
Apa ini? Apa ini, Cok? Strategi apaan ini dia pakai? Maksudnya pakai strategi apa nih, guys? Tuh. Ngapa itu valenya, Cok? Ngambek itu, kayaknya ngambek dah. Kayaknya ngambek dan ini pulpennya diumpetin, guys. Kayak pulpennya si Vale diumpetin ya sama si Prakoso. Lagi main di sekolah dia. Ini sini lagi. Itu amat ya, cuman perkara pulpen ngambek anjing. Cuman gara-gara pulpen ngambek, najis. Gua ngeliat. Aduh, nggak sempet. Ulti gua 1 detik. Pulpennya merek Gucci. Kayak gue harus Athena ya. Guys, push tower, guys.
Ngelek, ngelek, ngelek. Gua sih ready. Sekarat, cok. Manolan tuh dia, Manolan. Faramis, siap-siap Faramis. Mampus. Kejar terus, bro. Aduh. Gak dapet sepeknya. Mending Roam apa apa Faramis, Bu. Enaknya. Roam Novaria sih. Faramisnya mit aja. Lord, Lord. Gue rasanya pengen bacot dah, pengen bacotin Nolannya gue. Tapi nanti kalah. Mati dong gua, anjing. Sekarat semua itu. Arlotnya malah selamat, sial. Sekelas R7 aja kemarin juga level 4 jam cuma naik 1 bintang doang, Bu. Masa sih? Dia ini juga mabar juga. Dia mabar VIP, guys. Kalau mabar VIP sih wajar sih. Emang sesulit itu coba mabar sama random. Pull the
sabat ini teh lah. Nah, nggak ada ulti Arlot. Enak mah kalau Povemit itu XP-nya si Akai. Iya enak. Tapi Arlot juga lumayan lah. Bisa ngebantu juga. Ini MM kita enggak main nih, cuy. Cet dimajuin sama mereka, cuy. Towernya, cok. Kalau udah gue bukannya fokus tower aja dah. Kekambe sama Iritel nih kayaknya. Bisa jadi. Sakit. Ke comeback Prakoso kah? Iya, cok, masa kalah sama Ilham Prakoso dah. Ah. Malu-maluin nih Mokondo nih. Kalah sama anak SD, cok. Wipe out. Aduh, jangan-jangan kalau gini pasti diinin muntun. Aduh, gimana ya? Nolan jangan diajak main lagi. Tai. Gua mau bacot aja. Kagak bisa gue mau bacot.
Mau ngebacot aja kagak dibolehin anjing. Dah. Kita metal slow ya, metal slow. Mau ngebacot aja kagak dipersilakan gitu loh gua. Cloud-nya bener-bener gak main, guys. Tidak ditakdirkan toksik. Iya, gak boleh toksik memang. Mau toksik, gue gak direstuin loh sama Muntun. Yo, kita metal slug aja, guys. Metal slug terakhir nih. Metal slug 7. Thank you yang udah ikutan mabar ya. Besok lagi kita mabar. Besok hari Jumat ya besok ya. Besok hari Jumat. Berarti live-nya sekali doang kayaknya gue. Kita ketemu lagi 10 menit lagi ya. 11.05. 11.05. Gua start Metal Slug. Thank you guys. Thank you. Besok lagi mabar. Dadah. Ntar teleport. Thank you.